Hai guys, selamat datang. Hari ini Canon telah melancarkan secara rasminya Canon Mini Photo Printer atau lebih mesra dikenali dengan Pocket Printer. Sebagai ukuran printer ini bersaiz hampir sama seperti sebuah power bank berkapasiti 10,000 mAh. Ianya ringan untuk dibawa ke mana-mana termasuklah di dalam poket anda. Canon Mini Photo Printer ini menggunakan filem daripada Zing Holding yang mana membekalkan roll filem kepada mereka yang ingin menggunakan teknologi tersebut. Contohnya paling banyak adalah compact printer seperti ini. Kelebihan teknologi Zing ini pula adalah ia tidak menggunakan sebarang dakwat untuk dicetak kerana menggunakan teknologi Zero Ink. Yang mana filem yang digunakan adalah sejenis thermal paper tidak memerlukan sebarang dakwat dan setiap keping gambar ini berukuran 2x3 inci pada resolusi 314x400. Jika anda inginkan gambar yang lebih kreatif dan besar, anda masih boleh mencetak secara berasingan dan cantumkannya menjadi sebuah keping gambar yang besar. Printer ini harus digunakan bersama dengan peranti pintar anda dan disambungkan melalui Bluetooth. Anda juga diminta memuat turun dahulu aplikasinya iaitu Canon Mini Printer App. Kemudian boleh kustomisasikan gambar di dalamnya. Seterusnya, cetak keluar gambar tersebut. Menariknya, anda juga boleh menyambungkan terus kepada aplikasi Instagram untuk mencetak gambar yang sudah pun ada di dalamnya tanpa perlu screenshot dan sebagainya untuk mencetak. Kata Canon, satu cas penuh melalui USB micro ini dapat mencetak sebanyak 20 gambar pada satu masa. Secara jujurnya, bagi saya ini tidak begitu banyak, tetapi apabila memikirkan saiznya yang kompak, 20 keping gambar sudah cukup berguna untuk mencetak di mana-mana anda berada. Trend mencetak gambar ini adalah satu perkara yang tidak lagi diamalkan untuk menyimpan memori dan jika diamalkan pada tahun ini, ianya dikatakan hobi yang unik atau hipster. Saya masih nampak orang gunakan gambar fizikal untuk dekorasikan gambar latar dan sebagainya dan yang paling terkenal adalah piknik birthday bash yang menyertakan gambar filem tergantung di belakangnya. Canon Mini Photo Printer ini dijual pada harga RM499. Filem atau kertas untuk dicetak dijual secara berasingan dan anda boleh dapatkannya di kedai atas talian seperti Lazada dan sebagainya. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.